Halo semuanya, kali ini saya akan menjelaskan tentang basic 3D control dan 3D primitive di Clip Studio Paint. Kalian bisa menemukan 3D objek yang bisa kalian pakai di panel material 3D. Objek 3D primitive baru ditambahkan di Clip Studio Paint versi 1.11.6. Untuk menggunakannya, tinggal drag and drop ke kanvas. Untuk menambah objek lain di layer 3D yang sama, kalian tinggal drag and drop lagi. Seleksi beberapa objek dan drag and drop untuk menambahkannya secara bersamaan. Kalau kalian meletakkannya persis di atas objek 3D sebelumnya, objek yang baru otomatis akan menggantikan objek yang lama. Begitu 3D objek diletakkan di kanvas, kalian bisa mengubah angle kameranya dengan menekan mouse di kanvas. Tombol mouse kiri untuk merotasi, tombol kanan untuk zoom in, zoom out, dan tombol tengah untuk pan kamera. Kalian juga bisa memakai menu di atas ini. Tiga icon paling kanan bisa dipakai untuk mengatur kamera seperti merotasi, menggeser, dan zoom in, zoom out. Lima icon berikutnya bisa dipakai untuk mengatur objek tanpa mengubah angle kamera. Yang ini untuk menggeser objek, tiga berikutnya untuk rotasi, dan satunya lagi untuk menggeser objek sesuai perspektif dalam satu linear. Terakhir, jika kalian ingin menghidupkan snapping, tekan icon magnet ini. Sekarang, di Clip Studio Paint versi 1.11.6, kalian bisa mengatur posisi yang sejajar antar tiap objek dengan melihat garis guide snap berwarna orange ini. Snapping juga berfungsi saat merotasi objek. Kalian bisa mengatur derajat snappingnya di Subtool Detail Panel atau Tool Property Panel. Tekan tombol kunci Inggris di Tool Property, pilih Operation, dan di Snapping kalian bisa pilih apa saja yang bisa diedit, seperti lokasi, rotasi, dan scale. Di Rotation Step, kalian bisa atur derajatnya. Untuk menambahkan setting snap di Tool Property Panel, tekan kolom ini. Dan kalian pun bisa mengaturnya melalui Tool Property. Selain itu, di pilihan Allocate, kalian bisa mengatur skala, posisi, dan rotasi objek tersebut dengan lebih akurat. Kalian juga bisa menggeser objek memakai garis dan lingkaran di sekeliling benda ini. Bola di tengah untuk menggeser objek dengan bebas. Tanda panah ini untuk menggeser sesuai garis XYZ. Garis lengkung ini untuk merotasi objek. Dan lingkaran abu-abu ini untuk mengubah ukuran objek. Kubus warna-warni ini untuk mengubah ukuran sesuai garis XYZ. Di kotak menu bawah, ada tanda panah kiri dan kanan untuk memilih objek 3D yang ada di layer yang sama. Icon kunci Inggris untuk membuka objek list di Subtool Detail Panel. Icon kamera ini untuk memilih sudut kamera secara otomatis dengan template yang ada.
Icon selanjutnya untuk meletakkan objek ke tengah kanvas. Icon di sebelahnya untuk meletakkan objek di atas tanah. Icon berikutnya untuk mereset ukuran objek. Icon di sebelahnya untuk mereset rotasi objek. Dan icon yang terakhir untuk meregister objek sebagai material. Ini berguna sehingga kalian tidak perlu repot-repot lagi membuat 3D objek yang sama. Ada satu lagi fungsi yang hanya ada di Clip Studio Paint EX yang berguna saat mengedit 3D objek. Kalian bisa memunculkannya dari window All Sides View. Di sini kalian bisa melihat 3D objek dari berbagai sudut kamera, seperti dari atas, perspektif, depan, dan kanan. Jika kalian ingin menduplikasi banyak objek dengan jarak yang sama, kalian bisa tekan Ctrl plus C dan Ctrl plus V. Objek akan diduplikasi di tempat yang sama. Geser sesuai jarak yang kalian inginkan. Dan tekan Ctrl plus V lagi, maka objek akan diduplikasi dengan jarak yang sama antara objek pertama dan kedua. Kalian bisa memperbanyak di barisan lain dengan cara yang sama. Tekan Shift selagi menekan objek untuk seleksi banyak objek sekaligus. Copy paste objek dan drag ke barisan baru. Tekan Ctrl plus V lagi dan akan muncul barisan baru dengan jarak yang sama. Kubus primitif terdiri dari kubus, prisma, bola, piramida, dan planar atau bidang datar. Objek 3D ini lebih simpel dan mudah digunakan daripada objek 3D yang lain, sehingga pemula pun bisa menggunakannya. Dan kalian juga bisa memanfaatkannya untuk membuat guide dasar sebuah objek atau background tanpa perlu menginstal 3D software lagi. Dengan 3D primitif, kalian juga bisa membuat 2D image seolah-olah 3D objek. Pilih material yang ingin kalian pakai. Kalian bisa langsung drag and drop material ke kanvas. Material otomatis akan menjadi bidang datar di layer 3D. Gambar material pun akan terlihat seperti membaur di lingkungan 3D. Pohon ini merupakan objek 3D, sehingga 3D layer terbentuk otomatis. Jika kalian punya material berbentuk gambar dan ingin memakainya sebagai 3D seperti pohon tadi, kalian bisa menggunakan bidang datar dan drag and drop material gambar kalian. Bila kita merotasi kamera, material akan terlihat datar. Untuk membuatnya berputar mengikuti arah kamera, kalian bisa menekan centang kolom rotate and follow kamera. Dan untuk menghilangkan bayangan, di pilihan Shadow, matikan centang kolom Apply Light Source dan kolom Cast Shadow on Ground. Material akan terlihat lebih jelas sekarang. Untuk menghilangkan garis wireframe-nya, kalian bisa buka Subtool Detail Panel dan pilih Primitive. Matikan centang Show Wireframe, maka garis pun akan hilang. Bila sudah ada layer 3D yang terbuat, kalian bisa drag and drop langsung material gambar tersebut, dan gambar 2D pun akan menjadi bidang datar secara otomatis. Kalian juga bisa memakai cara ini untuk menambahkan detail interior dan karakter sampingan di 3D background atau bahkan panorama. Kalau kalian punya banyak objek di satu layer, kalian bisa seleksinya dengan mudah dari objek list. Untuk menyembunyikan objek, tekan icon mata ini. Dan untuk menguncinya, tekan kolom di sebelah. Kolom terakhir untuk mengecualikan objek dari seleksi. Kalian juga bisa menambah garis wireframe untuk 3D primitif. Di pilihan primitif, subdivisions, ubah jumlah XYZ-nya. Pada kubus tidak akan terlihat perubahan. Tetapi untuk prisma, bola, dan piramid,
mereka akan berubah bentuk seiring berubahnya jumlah wireframe-nya. Untuk menambah warna ke 3D object, kalian bisa mengubahnya di pilihan primitif color. Klik kolom warna dan pilih warna yang kalian inginkan. Warna objek pun akan berubah. Untuk menambahkan tekstur, kalian bisa tinggal drag and drop material ke 3D object. Atau bila ingin memakai tekstur yang ada di komputer, kalian bisa membuka Subtool Detail, Primitive, di pilihan Map, pilih File, dan cari tekstur yang kalian inginkan. Tekan Delete untuk menghapus tekstur yang dipakai. Tombol material ini untuk menambah tekstur dari daftar material yang ada. Jika kalian ingin membuat tekstur sendiri sesuai 3D objek yang kalian edit, kalian bisa export map UV-nya dengan tombol ini. Save filenya, kemudian buka lagi di Clip Studio Paint dan gambar tekstur. Perlu diingat, bagian berwarna hitam tidak akan tampil di objek, jadi kalian harus gambar tekstur sesuai guide garis wireframe ini. Jangan lupa untuk menghilangkan layer garis wireframe-nya. Save file tersebut, kemudian aplikasikan ke objek 3D. Ada juga pilihan alpha untuk mengubah transparansi objek. Opaque akan menampilkan warna dasar objek walaupun objek tersebut punya tekstur. Remove with threshold dapat menampilkan warna dasar 3D objek tergantung jumlah alpha threshold-nya. Ini akan terlihat jelas ketika kita kecilkan opacity-nya. Sedangkan semi-transparan hanya akan menampilkan tekstur. Dan bila opacity-nya dikecilkan, warna tekstur akan menipis. Jika memakai tekstur dengan bidang alpha seperti format PNG, otomatis setting alphanya akan menjadi semi-transparan. Jika tanpa tekstur, warna dasar objeknya yang akan menjadi transparan. Kalian bisa meregister 3D objek atau layout yang sudah kalian buat sebagai material. Untuk meregister satu objek, kalian bisa klik icon di kolom bawah ini. Dan beri nama. Pilih folder kategorinya, dan klik OK. 3D objek pun bisa kalian gunakan lagi di folder material yang tadi kalian pilih. Untuk meregister layout 3D, klik Edit, Register Material, Image, dan beri detail seperti tadi. Atau kalian juga bisa drag layer 3D-nya langsung ke panel material. Tunggu loading sebentar, dan layout 3D pun sudah terregister secara otomatis. Untuk mengubah keterangannya, kalian bisa klik dua kali dan edit detailnya. Nah, itulah cara memakai 3D primitif di Clip Studio Paint. Saat pertama kali menggunakannya memang sedikit membingungkan. Tapi, jika sudah terbiasa, material 3D ini akan sangat membantu kalian dalam berkarya. Ada banyak cara untuk memanfaatkannya. Kalian bebas untuk mengeksplorasinya. Di video selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang 3D drawing figure di Clip Studio Paint. Jangan lupa untuk subscribe dan tekan tombol like untuk mendapatkan notifikasi tentang video selanjutnya. Share juga video ini ke teman kalian yang membutuhkan. Have a nice day and see you!